Sebuah video anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang meminta sejumlah uang pada grup pengamen angklung jalanan viral di media sosial. Anggota tersebut meminta uang dengan dalih keamanan bagi grup pengamen tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik itu, seorang pengamen mengambil uang dari kantong plastik, lalu berjalan mendekati mobil Innova Silver yang berhenti sekitar 5 meter dari pengamen itu. Dalam narasinya, uang tersebut diberikan untuk seorang anggota Satpol PP yang mengemudikan mobil. Begitu mendekati mobil, pintu mobil tersebut terbuka lalu menadahkan tangan, sementara sang pengamen langsung memberikan uang. Saat dihubungi via telepon, Jen membenarkan adanya pungli yang dialami grup musik mereka. Jen mengaku peristiwa itu terjadi di traffic light Jalan Soekarno-Hatta, wilayah Kecamatan Sukarame, pada Jumat 16 September kemarin. Jen menuturkan saat itu sang anggota Satpol PP beralasan uang keamanan, hingga Jen menyerahkan uang Rp100.000. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung Ahmad Nur Rizki membenarkan anggotanya yang terekam video tersebut. Menurut Rizki, pihaknya sudah memanggil dan memintai keterangan serta klarifikasi atas video itu. Rizki pun meminta maaf pada pengamen angklung selaku pihak yang telah dirugikan. Rizki memastikan kejadian serupa tak akan terulang kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!